بسم الله الرحمن الرحيم. قال وبعد أي وبعد ذلك كله بن سمارنا كأدس penjelasan menjawab tentang sebagian orang yang menentang terhadap mujahadatun nafsih ala kebiasaan orang-orang tasawuf, yakni seeko caaki nika kebiasaan Buddha otaba orang-orang seanyik sedek kebetena. Islam menghalalkan itu. Tasawuf itu juga seperti mereka, berarti mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Bukankah bedede buna ajunan Allah? Si Allah subhanahu wa ta'ala menentang orang-orang yang mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Kul man harrama zinatallah, siapa saya ngaramakinah hiasan-hiasan saya paringaki bi Allah, allati akhrajali ibadihi wa tayyibat. Atau tabun Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu ma ahallallahu lakum, jangan haramkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Maka kemudian mereka para tasawuf nikah menjawab, kami tidak pernah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Tapi kami kadintoh menjaga efek sampingan apa sehala lagi bi Allah. Efek sampingnya nekani pangaterona syahwat, pangaterona nafso. Sepengaterona nafso ini ke pintu keangkui di tengah banyak-banyak penyakit. Penyakit takabur, penyakit ate, penyakit ini, benda yang semacam. Kemudian ternyata nafso itu memang epakon keangkui edidi, keangkui elatih, kan didik, benda yang semacam. Maka kami tidak mengharamkan. Ketika kami melihat orang kat itu ala ku ngak nikah, kilo haram. Cuman enggak dentoh mana binoro tidak kan nafsu akan terjerumus. Bahwa nafsu enggak dentoh tak kira bersih. Tak kira tahir. Benar semacam. Maka betul kami tak patah deer, kami kelampi sesederhana subhanallah. Mimba biriyadati nafsi. Ala kulihan, ini kejawaban mereka. Fa inna muntaha amalis salikina tarqiyatu nufusih. Maka saungkun apa puncaan banyak-banyak pangaterronah orang-orang sasalik. Seajalan kakui masamak da'ajun Allah tarqiyatu nufusihim panika. Maungka matengkih banyak-banyak nafsona kapi engki salikin. Fa in dhafiru maka lamun pecrah ontong sukses pasara as-salikuna biha kalaban tarqiyatun nufus wasalu ila matlubihim, maka dapat pasara kapi engki as-salikun dak ka banyak-banyak seesop pre engki as-salikun. Wan nafsu tataraqqa bil mujahadati war riyadati min kauniha ammaratan ila kauniha mulawamatan wa mulhamatan wa radiyatan wa mardiyatan wa mutmainnatan. Wal nafsu ban halaitining nafsu tataraqqa panika sajan ongka sajan tengki sajan mulja iki nafsu bil mujahadati kalaban berjuang war riyadati ban alati min kauniha dari badana nafsu ammaratan panika sebenya anyorona dak kecubaan ila kauniha daka badana kak disengki nafsu lawamatan dak sebenya amang lona. Ini kedua nafsu sifat cuba. Wa mulhamatan ben nafsu beri ilham, beri petunjuk ki ilham melalui latihan maksudnya. Wa radiyatan ben nafsu seridha'a, wa mardiyatan ben nafsu seridha'a, wa mutmainnatan ben nafsu seimutmainnah ila akhirhi sampai akhir hadis. Dan lambat bahawa ulama itu pembagian nafsu kat itu benda seada bukit Allah. Nafsu ammaratun bisu, nafsu kat dia tu lawama, nafsu kat dia tu mutmainnah. Ya yaitu nafsu mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan. Tapi pada sebagian ulama bagi nafsu sebagai petok.
ammar lawama mulhama radia mardia mutmainna ki mutmainna ni enam ni biasanya berdepet tu. Ala kulli hal, kita bersepakat bahwa nafsu itu jika dibiarkan, wa nafsu katifli intuhmilhu syabba ala hubbir radha'i wa intaftimhu yanfatimi. Nafsu seperti itu memang dibiarkan melonjak. Jadi kutu riyadah, akhirnya itu juga kutu mujahadah. Mun sekali itu pas derma, fal mujahadatu daruriyatun lissaliki fi jami'i marahili sayrihi ila Allah. Maka tining berjuang melawan nafsu daruriyatun panika daruri, panika sepengsa daruri, saya tak bisa ayonturi pole, saya tak bisa nemu paburuan pole. Lissaliki eka di orang yang seacalan masa makda Allah fi jami'i marahili sayrihi, dalam sakapimna banyak-banyak tingkat anna perjalanan salik ilallah mencudak kajun Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jelas bahwasanya mujahadah kadintoh sesuatu yang tidak akan bisa ditinggalkan seorang seteroma semba'ada kajun Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ternyata referensinya pun jelas ikabalian yang iada, bagaimana nafsu kadintoh sangat berperan ke aku bisa dapat ada ajunan Allah. Ini tathirun nafsu.